Artis Luna Maya yang didapuk sebagai pemeran film Suzana, Malam Jumat Kliwon. Sang artis pun akui mengalami kisah horor saat syuting. Waktu itu, syuting dilakukan di Gunung Pancar, Jawa Barat. Artis kelahiran tanggal 26 Agustus tahun 1983 tersebut mengaku mendengar suara tawa misterius. Suara itu, ia dengar setelah menirukan suara tawa hantu Suzana yang melegenda. Lagi syuting, terus dengar ada dengar. Semua kru di sini dengar. Kebetulan saya berperan jadi Sundel Bolong, saya sautin balik suaranya. Dari earphone juga kedengaran jelas, kata Luna Maya saat ditemui tribunjateng.com di kampus Karangpanas Semarang, Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Meski begitu, ia mengaku tak takut saat mendengar suara mistis tersebut. Baginya, hal itu adalah resiko yang harus diambil saat memerankan film horor. Dulu waktu syuting film Suzana pertama juga pernah ngalami hal serupa, ujarnya. Pemeran Ratih dalam film Suzana, Tazkia Namya rupanya mengalami hal serupa. Suara tawa terdengar jelas hingga membuat ia ketakutan. Kalau Kak Luna kan enggak begitu takut, aku penakut, kata dia. Terlepas dari cerita mistis yang dialami Luna dan kru saat syuting, film Suzana, Malam Jumat Kliwon mampu menampilkan ketajaman dan kemewahan gambar tiap scene. Sutradara film Suzana, Malam Jumat Kliwon, Guntur Suharyanto mengaku tertantang saat menahkodai film ini. Ia harus memutar otak lebih keras demi menghidupkan kembali karakter Suzana yang sudah melegenda. Tantangan tentu ada, termasuk menghidupkan kembali karakter Suzana, ungkapnya. Film Suzana, Malam Jumat Kliwon diproduseri Sunil Soraya dan disutradarai Guntur Suharyanto. Selain Luna dan Tazkia, beberapa artis papan atas ikut meramaikan. Di antaranya, Ahmad Megantara, Tio Pakusadewo, Salim Marcelina, Opi Kumis, Adi Bing Slamet, dan suami Suzana, Cliff Sangra.